Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummat Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mengenai cara-cara Bapak Maulana sih, itu kalau kita baca hadis Nabi Musa Muhammad SAW, banyak diantaranya yang mirip-mirip sekali. Kalau mau lihat bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, kita lihat saja bagaimana proses itu. Banyak sekali cara-cara secara hadisnya dia. Pokoknya mengamalkan hadis Nabi kita Rasulullah, apa namanya Bapak? Bapak Maulana sih, itu banyak antaranya. Cara berwudu saja, al-wudu ibu bimuddin wal-guslu bi-so'in. Berwudunya Rasulullah SAW, berwudunya Rasulullah dengan satu mud, askobo lah, ini dulu askobo ay. Beliau mandi dengan satu sok. Kami tidak pernah menyaksikan Rasulullah mensiram, cuma wudunya yang pernah kami saksikan. Itu dia praktikan wudu yang satu mud itu. Itu sehingga air tidak terbuangnya habis dan bersih rasanya, karena sempat menggosok. Kalau sedikit pakai air itu sempat menggosok. Makruhuhu bil ma'i haisu asrafa walau minal bahril kabiri tarafa. Makruh kita memakai air berlebih-lebihan, walaupun di laut pun kita mencebok caranya. Itu rupanya Bapak Masai disiapkan satu buang besar, tapi yang dipakai hanya satu sendok saja. Itu yang dipakai untuk berwudu. Nah ini kita-kita jarang seperti itu, mengerocot airnya ke tebong bihaiti. Sementara wudu pun tidak sempurna. Kenapa? Cepat-cepat tahun bihai ngelek soal kan. Nah itu dibiarkan air mengalir. Tapi kalau kita cebok caranya, tentukan airnya sedikit dan lama digosok. Nah itu lama digosok. Kalau kita kan wudunya cepat karena kehabisan air, nanti kalau tidak cepat airnya kolet-kolet doang. Kalau mazhab Maliki itu tidak sah sholatnya, tidak sah wudunya. Kalau kolet-kolet caranya, mazhab Maliki tidak sah wudunya. Belum disentuh oleh wanita sudah batal bengan, kan tidak. Apalagi sudah disentuh. Makanya jangan wudhu seperti Syafi'i kemudian sentuh tidak batal wudhu karena ngikut mazhab Maliki. Salah itu, karena dalam mazhab Maliki wudhunya belum sah. Di mantekin terwasan di sah. Nah itu
Jadi mandinya apa wudunya beliau itu terus. Sebab kami tahu dulu waktu dan waktu sering tidur-tidur di musala Abrar dulu. Salat malam beliau yang setahu, wallahu alam dah tahu. Yang setahu tiang niki alhamdulillah beliau tidak pernah tidak bangun malam. Malahan beliau dari jam misalnya beliau bangun jam 3 nanti keluar subuh baru langsung sholat, berarti kan tidak pernah rusak wudunya jam 3. Kalau beliau rusak wudunya mesti keluar dia, kita tahu dia sebab keluar di luar tempatnya wudu. Nah itu jadi, dan waktu ini ada peristiwa lucu sedikit ini. Mana Ustaz Hilmi? Mungkin ada di sini, wallahu a'lam. Ada peristiwa lucu. Nah itu. Waktu dia kan tukang azan di musala Abrar dan tukang kamat. Rumah ini jauh, tapi dia datang saja sebelum subuh. Nah itu. Begitu keluar Bapak Ustaz tok-tek pintu, langsung Allahu Akbar, kan gitu, kan? Langsung. Tapi kalau kamatnya jangan cepat-cepat ya, ini mahat-mahat. Ober-haber jalan kamat. Lober-lober, lober-lober, gimana mencatat malaikat seperti itu kan? Bingung. Taruhlah baik-baik, pelan-pelan saja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala sholah. Namun parap lalu, salah baris laun, mati entan. Ya. Meja, hayyal salatu hayyal falah. Ya Allah, mekenyet dengar. Saino mahad. Ya Allah ya. Hayyal salatu hayyal falah. Ane lah usah parap-parap lah udah. Ragu-ragu ya. Hayyal salah. Hayyal falah. Bau saruan tahu sindin. Kan saru jari napa tahu nahu tunde saru nak mati ni kan. Nah itu. Jangan kita kamat seperti tadi itu rarat. Innalillah. Biasa sembahyang rarat. Kamat juga rarat. Biasa dengan sallallahu alaihi wasallam kamat anu rarat endah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengejam? Enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Untung di salamun ini kan, salah salamun ini kan, sallallahu alaihi wasallam, jangan salah salam, SM lagi, short meme, awal mayuk tahu ya duhu nanti itu, yang paling pertama dipotong tangannya nanti oleh malaikat, kalau motong-motong sallallahu alaihi wasallam, itu, salah salam katanya, kamatlah beliau, karena dilihat biasanya, dek sesalak Ustaz Hilmin dek, cuma biasanya begitu buka pintu bawa saya keluar. Allahu Akbar, pada suatu hari ada pada suatu harinya keluarlah Umi yang keluar, bukan Maulana Syekh. Buka pintu dicari tilih dulu. Allahu Akbar, goret-goret ni teman doang. Allah. Yang keduduk kamat coba di waktu tua ni, itu begitu keluar Maulana Syekh, bah, saya tu kepundangan kata beru, itu sejarah kita sama Ustaz Jihilmi itu, ya. Saya tu kepundangan baru, nah itu, tapi ada sejarah yang bagus juga alhamdulillah dari kenang-kenangan dan untuk diamalkan juga. Beliau Ustaz Hilmi waktu itu kami sama-sama tingkat 3 waktu itu. Beliau membahas doa, Bapak Ustaz membahas doa Allahumma innaka ta'lam sirrana wa ala niyatana faghfir. Nah itu kan. Wa ala niyatana ya, jangan wa ala niyatana. Itu terkadang salah dengar-dengar orang mengatakan wa ala niyatana. Jadi tanpa tasdid ya-nya. Wa ala niyah. Sirrana wa ala niyatana.
Kalau alaniyah nanti alaniyat jadinya atas niat jadinya nanti. Alaniyah sebaliknya dari sir, alaniyah nampak. Waktu doa itu beliau bahas Allahumma inna katan. Kemudian Ustaz Haji Hilmi waktu itu syukurlah alhamdulillah beliau memberanikan diri untuk mohon ijazah. Nah itu kan. Nasa Maulana tunas ijazah niki. Mbah, saya ijazah. Anu, saya mele selapuk tiang. Mbah. Selapuk tiang. Uang ketuan batur. Iya bahasa Malaysia kan. Jadi angkanya selapuk lagu mesan mun ini. Nah iya tak, saya ini kan. Lalu alhamdulillah ya diijazahkan kita. Tapi bahasa maaf-maaf saya kena kan ya mesak dia nunah kan kena selapuk mbah-mbah untuk mesak ni ke kelebuk nang kena bahasa ni tak meriut jadi saya menurutkan lagi alhamdulillah lagi alhamdulillah aku ui kan sebab orang saya dah maksud kita cuma ya yamzah suaya jadi main-main lah. Tiba-tiba kita diijazahkan doa itu alhamdulillah kita waktu itu tingkat 3 kalau tidak salah dan diijazahkan doa Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbar ba'dina dan seterusnya itu kan su'lana kata sana gendek kena su'alana separuh batur anu ni salin ni ke su'alana ketika su'lana ni kan su'un ni kan dek su'lana ia mula masdar ya sa'ala yas'alu mas'alatan wasu'alan wasu'lan itu termasuk dia coba anunya masdarnya semua itu. Nah begitulah Bapak Musa itu alhamdulillah kami tahu itu waktu dia liwat itu alhamdulillah. Kalau jalan beliau seperti Nabi ka'annama yanhattu min sabab seolah-olah turun dari gunung gitu. Yang ndek napa angkat ia tau-tau dengan ndek napa dengan nunduk doa saleh nunduk. Bapak Musa ndek nunduk dan lampa. Kan kita layak parang jadi dengan sakmeni doa nunduk lampa yo saleh gadi. Ah menunduk beliau janda. Ah itu Bapak Musa itu. Angkat ndak parang dengan sak nunduk-nunduk awi di kepada. Lagu penentang di Quran yang nyeleje. Kan? Dimentir cewek mengengat. Bapak Musa ndak itu jadi kita yang ngiring dari belakang itu lari kita itu kan dari apa namanya dari toko dari abrol ke toko lebih gak jauh kan itu nyanjak juga ranjarin mending kita lihat mudi jadi pelah itu bawa center pelah itu doang itu beliau aja jamak anda kalau ngenjir. Nah itu kan beliau tinggi dan juga kita kecil pendek kan. Nah itu alhamdulillah soalnya kita dulu kecil juga soalnya bongsi tinggi kita aja pendek kurus kutilang kurus tinggi langsing tolang doang. Tapi alhamdulillah setelah minum minuman yang tidak ada dijual di toko gemuk rasanya alhamdulillah. Nah itu depannya ya alhamdulillah wasa mau awak no awak alhamdulillah. Nah itu jadi beliau itu betul-betul yo segi pakaian mau saya yo kan komis. Nah itu jadi itu kana yuhibbu asyab inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Nah yang paling senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai adalah komis. Komis itu baju panjang maksudnya. Nah itu bukan kami seperti kita itu pendek enggak jadi kamu sepanjang beda itu yang senangnya dan yang putih beliau senang kalaupun beliau pakai hitam itu jarang seperti Nabi juga paling senang dipakai putih jarang yang lain daripada putih itu Rasul Bapak Maulana Syedun kemudian sholat Bapak Maulana Syed karena kedua seolah ada Rasulullah Bapak Musa itu dia kuduah kita tetapi kita tidak mau mengkuduah dia itu. Kalau beliau sholat diajak sholat tarawih dulu kami ingat beliau mengajak kita sholat tarawih
seperti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa rakaat kemudian dia beliau masuk. Nah itu. Enggak diajak kita sampai 20 rakaat. Keterusan ada cinta atau sinwikan si bapak saya itu gedak-gedak ya sembahyang. Lalu sebenarnya andi ni tenak tuli. Kau dia meknyep lah ini lu nur doang. Wah kalau cabut lagu jah. Wikan mau saya ruan tak cabut. Oh keterusan ante terusan. Kepilu dan sujud kepilu dan ruku. Belum kita tahu bagaimana cara Rasulullah sholat waktu itu. Hanya kita tahu beliau saja. Sekarang setelah kita tahu bagaimana Rasulullah sholat, kana yutilu, pokoknya kana yutilu sujud, memanjangkan sujud, lagundi napa pilu-pilu tak sujud menundi, memanjangkan waktunya, munarak dengan pilu-pilu lalu tak sujud, salah antara artian yutilu sujudnu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu sujudah. Rasulullah memanjangkan sujud. Waktunya panjang, bukan caranya. Ini pilu menyat dua sap. Iya kan? Iya jaga lain mana tu. Dua sap sini. Nujung uai di kengok ni. Lah, tu ni jat nyala. Terlemah di sian. Nah itu. Yutilu sujud, memanjangkan sujud. Itu. Itulah beda orang yang melihat, mendengar dan mengetahui. Nanti sekedar dengar doang tahu bagaimana Rasulullah sujud, walaupun itu yutilu sujud bisa dipalingkan kepada panjangnya bacaannya, lamanya, bukan hakikinya memanjangkan. Sama dengan kita sekarang membuang air, orang lihat sini sekarang, kemudian saya pegang apa namanya lumur, ada ember di sini, kemudian saya katakan bolehkah saya buang air di sini? Mesti yang dengar di sini, yang lihat juga, oh boleh. Tapi yang dengar dari luar, dia speaker dia dengar, tidak lihat. Boleh buang air? Boleh. Yuk, angka nih kangguang dengan buang air di masjid. Kan tidak boleh buang air di masjid. Bolehkah buang air di sini? Tidak boleh. Di luar jam, tidak lihat soalnya. Karena kita buang air, masa berak di masjid? Kan gitu jadinya. Jadi kan buang air, tapi karena orang yang lihat pekerjaan kita di sini ember, kemudian ini, oh bolehkah buang air di sini? Boleh. Nah, kan gitu. Itulah juga pada Bapak Maulana Syekh, orang-orang yang hanya mendengar-dengar dari jauh banyak penafsiran-penafsiran yang berbelok karena tidak mengikuti. Dengar-dengar nilai diranjake. Nah itu. Tapi kalau kita yang selalu dari dulu itu, oh begini, ya kan? Termasuk menulis surat. Bapak Maulana Syekh yang menganjurkan dulu menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena jangan menulis Quran dengan huruf Latin. Pindahkan ke Bismillahirrahmanirrahim karena bukan Quran. Seandainya zaman dahulu ada sudah komputer yang laptop yang bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim, mungkin boleh saja sekarang tulis Bismillahirrahmanirrahim, malah lebih utama. Tapi jangan pakai Latin. Dulu kan tidak ada tik pakai Arab, terpaksa Latin. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim pakai Latin. Oh jangan. Itu. Tahrumu kitabatuhu bighairil arabiyah. Haram kita menulis Al-Quran itu dengan lain bahasa Arab. Karena akan menghilangkan apa mukjizatnya. Nah itu, ya itulah diantara Bapak Allah secara beliau sholat, cara beliau. Dan Bapak Moses yang mengambil kesimpulan dari gerak-gerik beliau itu, beliau banyak sholat dan banyak wirid. Beliau banyak sholat dan banyak wirid, lebih-lebih setelah subuh. Beliau itu mengajak kita wirid setelah subuh. Lagu bagus nedam dia aja. Tempat si tasbih lapus. Di semelile.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kena saya dengan tasbih itu. Sebulan di Bani Tendem, keramat tasbih itu, di Bani Setan itu datang. Takut si setan terus, anu tasbih itu. Ngonek di Bani Tendem, coba isi. Nah itu, mubedun, kadit kuat-kuat, tempar di sana di Bani Tendem kan. Nah itulah, Bapak Allah saya itu, cara seperti itu dia. Dia, anu kita itu. Nah itu, jadi, diajak wirid, dan wirid yang diberikan itu, yang diamalkan itu, itulah sebabnya unggul beliau, tidak ada yang bisa mengalahkan katanya. Ada doa beliau yang sampai-sampai Syekh Zakaria tersebuang kitab dambak nu, ini kalah Bapak Maulana Syekh. Melihat lalu kalah Maulana Syekh. Ada kitab tafsir, ada setinggang tukul kitab Bedawi Basir. Demene ujian lalun baik kitab nu Syekh Zakaria. Di apa namanya? Di perpustakaan. Disimpan di rumahnya. Nah, nema ja awas saya kalah hangdong Zainuddin. Nah, ja terus. Lalu deme lalu ziarah wong se. Nyek lalu untu kitab nu. Petele mustaka anti arah mbili kitab nu. Dara. Mun nyek lalu baca kitab sendo. Isi Syekh Zakaria lumbar Bapak saya ke sana. Assalamualaikum. Adik, tumpuk si galang, tumpuk ilmu di mulut, tumpuk galang. Hei, lah, mbi tau kita panun, angka udah setia mbi, angka mbi tau nun, darah ti judu, baik darah ti judu kenen badek ya, darah ti, kemudi tau numpuk, galang si nanu, tuh bakal si dekat dia kuno. Hei, dah kak menon tang tadahan, mula ni penter saran Zainuddin sendiri, Uwin bercerita ni kesan datang di waktu, anu itu waktu beberapa tahun setelah jam pulang itu baru dia cerita Syekh Zakaria nu iya aran sebuah kitab lain nu bahasa Indonesia terus kan uparan jadin di iya sebuah bahasa Indonesia dah kak mana ini kalah ada wiridnya Indonesia itu sebenarnya kalah itu aku kira-kira manusia aja tiang wirid tan kalah itu aku lepas tapi wirid tanya ada Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali Ala ya lahu man khalaqahu wal latiful khabir 129 kali ada di apa hizib itu kan ya latif 129 kali dengan ala ya lahu man khalaqahu wal latiful khabir 129 kali itu yang diwirikan oleh beliau katanya jadi tidak akan ditanya kecuali mana yang kita bisa sehingga Bapak Musa itu menjawab tempatnya yang paling diherankan yang la kalamapu la nazira lahu tidak ada tandingannya Anda mendengar anak nani, tiada danding, tiada banding mendengar nani kan? La nazira lahu, tidak ada tandingannya. Beliau membuat syair dalam jawabannya langsung di meja ujian. Mungkin anak mahat makin tersuruh kan tebing tempo dulu. Karing sebulan ya ujian etiba semester. Ah, nih bocor ke saya waktu itu mengajar arut kan? Bocor nih bocoran soal. Untuk soal terakhir kata saya yaitu buat syair dari dirimu dari sekarang iya bu nara tahu mi syair separuh ini nara saya langsung irtijal langsung tuh dijulun langsung tuh tapi bapak mohon saya waktu itu pengakuan daripada guru-guru masyarakat itu langsung di tempat itu dia karang syair jawabnya misalnya saja misalnya nisbun lil binti idha kadat umparidatan Kama qala syair an-nisbu lil binti idza manfaradat. Misalnya saja kan. Saya dia kawin lai wallahu alam to ni sudah dikarang. Wa ya wasulusani lahuma in ta'addadat. Wasulusanil fardu in ta'addadat. Bade. Karena itu dikarang di sana juga. Itulah cara Musa langsung karang langsung di tempat sampai masyaih-masyaih salatiyah semuanya mengatakan tidak ada yang sampai seperti nilainya Maulana Syekh dari dulu sampai apalagi sekarang itu ya Bapak Musa itu nah rupa-rupanya sekedar itulah yang dapat kami sampaikan oleh aranjak berama-rama niki jadi mudah-mudahan ada manfaatnya saja
apa yang sampai itu, jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bi'l-hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.